Seorang nenek memakai mukena bersama suaminya di Kota Probolinggo, Jawa Timur, hadang kawanan pencuri motor yang berhasil mencuri di perumahan mereka tinggal. Aksi heroik kedua kakek dan nenek ini terekam CCTV. Namun sayang, usaha keduanya melawan pelaku tidak membuahkan hasil saat pelaku mengayun-ngayunkan sebilah celurit. Dalam video rekaman CCTV, empat kawanan pelaku curanmor datang ke perumahan AAA Jati Regency, Kelurahan Jati, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur, menggunakan dua motor. Selanjutnya pelaku masuk dengan melewati pintu gerbang perumahan pada Sabtu dini hari tadi. Sesaat kemudian pelaku keluar setelah berhasil membawa motor jenis motor Matic milik Bagas Santra Pradana usia 36 tahun, salah satu warga perumahan. Saat pelaku membawa kabur, ada aksi heroik yang ditunjukkan seorang ibu pakai mukena dan seorang pria penjaga perumahan dengan beraninya menghadang pelaku. Ibu pakai mukena tersebut diketahui bernama Masia, usia 55 tahun, dan penjaga perumahan diketahui bernama Salim, 60 tahun, yang merupakan suaminya. Meski pelaku mengayun-ayunkan celurit, tak menyurutkan pasutri ini terus melawan pelaku. Namun sayang, usaha keduanya tidak membuahkan hasil. Pelaku berhasil membawa kabur motor nomor polisi N2589KM. Pintu dibuka, saya masuk. Yang saya masuk, ada orang kedua, satu mancingin sepeda, satu duduk. Jadi saya ngomong, "Cong, anu apa, Cong?" Saya ngomong begini, "Anu bu, anu teman, Pak Enak Awa, Ancana, no. Sakit istirahat, ya tak apa-apa. Kayak anu, Cong, biar ya, saya kan orang tak tahu, orang butuh huruf ya. Saya hari, Cong, cek kor-sekor masuk, Cong. Di sini cek kor-masuk. Ya, saya sok masuk. Di sini pulang ada kamerana, saya ngomong begini. Saya duduk di tembok, begini. Terus, mari saya duduk pas... Papan ngomong sose duduk, iban tiang, tadi saya aciling dote murpah orang lompat sepeda. Dua, ngebut itu. Orang satu, orang dua sepeda satu, tadi saya tekercet di ambil saya, tong, kipu sepeda, kipu dong, anu orang nak apura ini, kau pada nyari sepeda nak apura. Tadi tabung saya apa-apa ini terjang, saya aku saya petang saya di budi tak ayang ngaking saya ngos melengos marah pada ya Allah bawa ruku pakai ruku dari iya dari musola iya itu jam berapa kejadiannya cari mulai tak saya tak tahu jam berapa jam setiga sejam apa abang ada ringa dan sejam subuh. Korban sendiri baru menyadari motornya hilang pada Sabtu pagi setelah warga heboh aksi heroik yang dilakukan Pak Sutri berusaha menggagalkan pencurian. Cuma waktu pagi saya dengar ada apa token bunyi, jadi saya keluar, ternyata motor sudah nggak ada. Ada perlawanan dari waker sama warga nggak tahu berarti? Saya kelihatannya dia hanya di CCTV itu aja. Motornya memang selalu parkir di situ. Iya. Kondisi pagar terkunci atau belum? Pagar pagarnya sini. Iya, yang hanya di grendel, nggak dikunci. Motor apa jenis? Vario? Honda Beat. Beat warna? Hitam. Hingga kini kasus pencurian motor masih ditangani Polres Probolinggo Kota. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Tim Liputan Gada TV melaporkan.